si perakaran ya. Wah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dem Channel dan Dede Mulyadi. Di video kali ini saya akan memindahkan pohon anggur jenis Jupiter di belakang saya ini. Ya, ini usianya sudah 2 tahun. Ini akan di over ke teman saya di grounding. Jadi pagi ini saya akan melakukan pencabutan pohonnya dari planter bag ya. Seperti apa, apakah nanti layu atau tidak? Sepengalaman saya ketika memindahkan anggur yang sebelah sana, satunya itu ketika dipindahkan langsung pada area yang sama itu alhamdulillah aman. Jadi seperti apa proses pemindahannya, ikuti terus channel DM Dede Mulyadi dan like, comment, subscribe bagi teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat. Ikuti terus videonya. Baik teman-teman, inilah pohon anggur yang akan saya pindahkan. Ini sedang berbuah juga ya, tapi tidak optimal teman-teman. Karena apa? Ya, nutrisi yang ada di planter bag ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman anggur ini. Jadi saya putuskan untuk memindahkan grounding saja. Nah ini, lihat pada kering ya bunganya. Oke, nah ini kita keluarkan dulu tanahnya ya, nanti kita mulai saja tanahnya kita keluarkan teman-teman. Nanti kita lihat kondisi perakarannya seperti apa jika di planter bag ya. Nah, ini agak sulit karena akarnya banyak. Kita putus dulu. Teman-teman yang ingin memindahkan ke grounding, silakan di pagi hari atau di sore hari ya, jangan di tengah hari. Karena apa? Biar mengurangi stres pada tumbuhan. Nah ini kondisi akarnya sudah gondrong ya, dan besar-besar juga. Terlihat kondisi perakarannya seperti ini. Jadi waktu saya melihat salah satu video dari Pak Pur kalau nggak salah, kalau menanam di planter bag ini usahakan setiap 1 tahun sekali atau 1/2 tahun ya, ini jadi dipotong akarnya dengan cara ada golok ditancap-tancapkan biar terpotong, biar dapat meregenerasi pertumbuhan akar baru ya. Nah, seperti ini padat sekali. Nah ini teman-teman sudah mulai terlihat jelas kondisi perakarannya ya, masih berat untuk kita goyang. Kita terus keluarkan tanah-tanahnya. Jadi bayangkan akar sebanyak ini jika tidak ditunjang dengan pemberian nutrisi ya, atau boleh dibilang pemupukan, jadi mereka akan kekurangan nutrisi unsur hara. Oke,
Jadi kalau di grounding ya harapannya semua akan terpenuhi dari air dan unsur-unsur hara lainnya ya teman-teman. Mantap. Oke, ini sudah mulai goyang. Coba kita angkat. Oh, masih berat. Kita akar-akar yang menancap. Tarik-tarik itu, teman-teman. Oke, masih berat. Kita coba sini. Sudah mulai terangkat teman-teman. Lihat, ini kondisi perakarannya. Mantap. Mantap. Akhirnya terangkat juga teman-teman. Oke, nah ini kondisi akar anggur Jupiter usia 2 tahun. Nah ya, seperti ini dia ada akar besarnya, sudah besar juga. Ini lihat, oke. Nanti kita pangkas aja, kita potong-potong seperti ini ya. Nah, biar merangsang nanti ketika di grounding pertumbuhan akar baru. Oke, seperti ini nanti daunnya akan kita pangkas. Tapu teman-teman, lihat, wow. Nah, jangan takut ya untuk mati tanamannya. Oke, kita pindahkan ke plastik. Oke, inilah teman-teman finishing ya. Nah, nanti kita akan potong. Lihat. Oke, cukup sekian proses pencabutan pohon anggur dari planter bag untuk di grounding ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.